There's gift in Bible, but not a birthday gift. This one we can touch, but we can see in action. This gift are given by God for us to serve and glorify Him. Let's get them all. The gift of living, the gift of serving, the gift of giving and showing mercy, listening and telling the words of God. Gift of faith, the gift of healing, the gift of making miracles, and us speaking in tongues. Welcome to Eagle Kids Online Service. 1, 2, 3. Let's go play with us, the sheep family. We are Bubu, Caca, the sheep. Sekarang sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Tutup mata ya, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Yeay!
my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Are you ready? Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the in the beat of your love over me, I know your love is always over me. Oh, 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 over me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, 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 over me, I know you're always, always over me. What's more? Your love is over me, I'm free to dance. Let's show our dance. Rolling. Lihat Kak Daniel, Kak Caca, the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. Hallelujah. Setelah menari itu Tuhan, badanku jadi seger nih. Aku jadi makin semangat. Nah, selagi kita lagi semangat, gimana kalau kita main game? Wah, mau dong. Jadi kita akan main Guess the Sentence. Jadi aku akan mengatakan sebuah kalimat, tapi aku tidak boleh membuka mulutku. Lalu Bubu dan juga teman-teman di rumah harus menebak kalimatnya. Oke, oke, paham semuanya? Aku agak bingung sih, kita coba aja yuk. Oke, kita coba ya. Yang pertama, Hello, ingat gue. Wah, susah ya. Teman-teman mungkin bisa bantu jawab. Halo, Ingege Fan. Halo? Coba diulangi lagi, Kak. Halo, Ingege Fan. Halo, Eagle Kids. Halo, Eagle Kids Friends. Yeay, benar sekali. Wah, susah ya. Sekarang giliranku. Apa itu ya? Teman-teman, apa ya kira-kira jawabannya? Apa? Oh iya! Welcome home! Wah, bener ya? Bener. Sekarang aku lagi. Oh iya gini. Wah, teman-teman mungkin ada yang tahu? Eh, join
Kikis. Let's join CG Kids. Yeay, benar sekali. Sekarang giliranku lagi. Berdoa. Aku rajin. Aku rajin berdoa. Yeay. Lagi-lagi. Wah. Tuhannya, Tuhannya mamaku. Tuhan Yesus penyelamatku. Benar, yeay. Ini yang terakhir. Hah, panjang sekali. Aku mau. Aku mau apa? Oh, aku mau jadi God's Top Agent. Wah, asik. Senang sekali aku dengan gamesnya. Tapi setelah habis main game, aku jadi lapar nih. Kita makan yuk. Ya, aku gak bawa bekal. Soalnya hari ini mamaku pergi keluar kota. Jadi mama gak siapin bekal deh. Oh gitu. Kalau gitu, nih ambil bekalku. Jangan Bubu, kan kamu yang lapar. Gak apa-apa Caca, aku bisa makan di rumah kok. Nih bawa aja buat kamu. Beneran Bu? Yeay, terima kasih ya. Sebenarnya aku juga lapar. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Dadah. Dadah. Mama. Ya? Aku lapar, Ma. Hah? Kamu lapar? Bukannya Mama sudah bawakan kamu bekal? Kamu tidak suka dengan bekalnya? Suka kok, Ma. Aku kan selalu suka sama semua masakannya Mama. Tapi tadi itu Caca tidak bawa bekal, Ma, karena mamanya lagi pergi keluar kota. Jadi aku kasih bekalku ke Caca. Mama marah ya, maafin Bubu ya, Ma. Bubu sayang, tentu saja tidak. Malah Mama bangga sekali sama kamu. Kamu anak yang murah hati dan suka memberi. Good job, Bubu. Wah, berarti aku sudah melakukan hal yang baik ya, Ma. Iya, dan sebagai hadiahnya Mama akan masakan makanan kesukaan kamu. Yeay, terima kasih Mama. Oh iya, Ma. Besok aku boleh gak minta bekalnya dilebihin? Tentu saja boleh. Nanti Mama siapkan dua bekal. Satunya kamu kasihkan ke Caca ya. Dan kalian makan sama-sama. Wah, terima kasih Mama. Yeah. I want to have the gift of giving and showing mercy. Adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena Dia sudah sayang sekali sama kita. We want to say, I love you Jesus. Ku cinta Yesus. Lebih lembut ya. Ku
Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Adik-adik bisa angkat tangannya, sungguh aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Thank you Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Aku cinta padamu Tuhan. Aku gak mau menyakiti hatimu. Aku mau selalu menyayangimu. Hai Super Trooper. Wah, kalian pasti tambah keren hari ini. Tambah luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita sekarang mau doa dulu. Tundukkan kepala, tutup mata kalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan, Engkau begitu baik, kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami untuk setiap firman-Mu. Kami mau Tuhan mengerti firman-Mu hari ini dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ya. Kalian punya enggak favorit? Orang yang kalian favoritkan? Orang yang kalian anggap penting? Ya, ada lah kak. Ya, siapa? Biasanya bilang, oh ya, papa mama. Terus apa lagi? Adik kakak. Bahkan ada yang bilang, oh ya, yang paling favorit Tuhan Yesus kak. Iya, betul ya. Nah, Tuhan Yesus itu juga menganggap kalian itu sebagai pribadi yang favorit. Ya, Tuhan itu menganggap kita semua, kalian masing-masing dari kalian, ya, siapapun kalian, kalian itu adalah pribadi-pribadi yang penting, yang Tuhan favoritkan, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi. Kok bisa, Kak? Nah, kalian pasti ingat waktu hari Natal tanggal 25 Desember itu adalah Tuhan lahir di dunia untuk siapa? Untuk kita. Kemudian barusan kita rayakan ada Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, untuk kalian. Kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Untuk siapa itu Tuhan lakukan? Untuk kita. Ya. Kalian adalah favoritnya Tuhan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan buat tempat tinggal untuk kita. Tapi bukan itu saja, supaya ketika dia naik ada pribadi yang lain yang turun, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Tuhan Yesus sendiri diberikan untuk masing-masing dari kita. Ya, bilang sama teman-temannya, kalau ada saudaranya atau ada mamanya, bilang, Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan itu sayang sama papa mama. Yes, Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan kasih ketika dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa merasakan, ya, Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada di dalam
hidupku, Tuhan itu selalu menyertaiku. Dan tahu gak adik-adik, Roh Kudus itu punya pemberian-pemberian. Ya, Roh Kudus itu punya hadiah, kado-kado yang Dia berikan untuk kita. Ya, namanya adalah karunia-karunia Roh Kudus. Mungkin adik-adik bisa lihat di Alkitab banyak sekali. Paulus, ya, Rasul Paulus banyak menceritakan tentang karunia-karunia Roh Kudus ini. Salah satunya kita mau baca sekarang ya. Ambil Alkitab kalian di Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Ya, kita buka sama-sama Roma 12 ayat 6 sampai 8. Sudah dapat? Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, hendaklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kemudian, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Banyak sekali karunia Roh Kudus yang tadi kita sudah baca di Alkitab tadi, di ayat yang tadi kita baca, ya. Tapi kita akan fokuskan ke dua karunia Roh Kudus saja hari ini. Yang pertama adalah karunia untuk membagi-bagikan. Ya, apa itu Kak karunia untuk membagi-bagikan? Kita ikuti cerita Alkitab berikut ini, ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Dorcas. Di kota Yope ada seorang perempuan bernama Tabita. Kadang ia juga dipanggil Dorcas. Dia seorang pengikut Kristus. Dorcas juga menjahit dan membuat baju. Saat melihat ibu-ibu dan anak-anak yang kekurangan, Tabita menjadi kasihan. Ia berpikir apa yang bisa dilakukannya untuk membantu mereka. Ia punya jarum dan benang. Ah ya, aku bisa menjahit baju untuk mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi membeli pakaian. Uangnya bisa dipakai untuk membeli makanan dan hal-hal yang lain. Maka Tabita pun membuat banyak baju yang bagus untuk orang-orang yang membutuhkannya. Tabita banyak sekali berbuat kebaikan. Ia juga suka memberi sedekah. Suatu kali, Tabita sakit keras dan akhirnya meninggal. Banyak orang yang menangis karena merasa kehilangan seseorang yang sangat baik bagi mereka, termasuk para ibu-ibu janda yang pernah dibuatkan pakaian oleh Tabita. Mereka datang membawa baju-baju pemberian Tabita sambil menangis dengan keras. Pada waktu itu, Rasul Petrus sedang ada di kota Lida, di dekat Yope. Teman-teman Tabita segera menemui Petrus dan memintanya untuk datang ke Yope, ke rumah Tabita. Mereka berharap Rasul Petrus bisa menolong mereka, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana caranya. Petrus segera pergi ke rumah Tabita, dan sesampainya di sana, ia meminta semua orang untuk keluar. Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian ia berkata kepada Tabita yang sudah meninggal, "Tabita, bangkitlah." Perempuan itu membuka matanya. Ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Tabita hidup kembali. Petrus memanggil orang-orang yang menunggu di luar untuk menunjukkan bahwa Tabita sudah hidup. Mereka sangat bersuka cita karena Tabita yang sangat baik dan selalu memberi kepada mereka sudah hidup kembali.
cerita itu tersiar ke seluruh kota Yope. Karena peristiwa itu, akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Gimana? Kalian sudah dengarkan tadi baik-baik kan? Nah, apa itu karunia Roh Kudus membagi-bagikan? Yaitu karunia untuk memberi kepada orang lain. Membagi-bagikan apa yang kita punya kepada orang lain. Tadi di cerita tadi Tabita atau Dorcas, dia ketika melihat orang-orang di sekitarnya, banyak dari mereka yang tidak bisa punya pakaian, karena pakaian waktu itu mungkin cukup mahal, mereka cuma punya uang untuk beli makan, ya. Terus karena Dorcas, Tabita melihat mereka kasihan ya nggak punya pakaian, dia buatkan pakaian untuk mereka, ya. Dorcas menjahit pakaian untuk setiap mereka satu persatu. Kakak percaya kenapa Dorcas melakukannya? Mungkin Dorcas waktu itu tidak punya uang yang banyak yang bisa cukup untuk diberikan kepada mereka supaya mereka beli baju sendiri gitu, beli pakaian sendiri. Tapi karena Dorcas punya karunia Roh Kudus membagi-bagikan dalam hidupnya, ya, dia tidak pantang menyerah. Dia tidak melihat kepada dirinya, aku enggak punya apa-apa. Hey, kamu punya sesuatu. Kamu bisa menjahit. Wah, Dorcas kemudian dia menjahit, membuat pakaian-pakaian untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, mungkin juga ada untuk bapak-bapak. Dia memberikannya dengan tulus. Seperti firman Tuhan tadi yang kita baca. Ketika kita membagi-bagikan, ketika kita memberi, kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, kita juga kakak pengen setiap anak-anak Super Trooper, setiap kalian yang mendengarkan khotbah hari ini, ayo pergunakan karunia yang Tuhan itu sudah berikan di dalam hidup kita. Apa yang ada padamu, pakai. Ya, gak harus kalian itu, oh aku gak, karena aku gak punya uang, aku gak bisa bagi apa-apa. Karena aku gak punya snack, aku juga gak bisa bagi snack. Apa yang ada padamu sekarang, kalian bisa bagi. Mungkin ketika kalian lihat, ya, ada orang yang sedang sedih. Kalian lakukan apa untuk orang-orang yang sedang sedih? Dihibur. Ada yang sakit, apa yang kalian lakukan? Didoakan. Ya, kalau kalian nggak punya uang ya didoakan. Kalau kalian punya uang, kalian mungkin bisa, ayo tak bantu beli obat misalnya kayak gitu. Ya, atau untuk orang apalagi orang yang kelaparan. Ya, kalau kalian di rumah, ini contoh yang paling simpel. Ketika kalian itu di rumah punya snack, ya, terus kalian lihat adik kalian tidak punya snack, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mau bagi enggak sama adiknya? Ya, enggak, habis snackku ini cuma satu lingkaran. Kalau ku kasih kepada adikku, tinggal setengah. Ya, kalian harus jadi pelaku-pelaku firman. Enggak apa-apa, bagi, cetak, bagilah. Kakak percaya, ya, kakak yakin kalian tidak akan kekurangan. Justru ketika kamu bagi, memang jatahnya jadi lebih kecil, kurang kenyang, tapi ada sesuatu yang ditambahkan dalam hidup kalian. Sukacita, ya, dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat apa yang kalian lakukan, Tuhan itu senang. Benar. Dan Tuhan, kakak percaya Tuhan itu enggak tinggal diam. Tuhan pasti akan tambah-tambahkan berkatnya dalam hidup kalian. Enak mana sih jadi orang yang memberi, membagi-bagi, atau jadi orang yang menerima? Wah, beberapa dari kalian mungkin pikir, oh enak yang menerima kak. Salah. Enak yang memberi. Kenapa? Karena yang memberi itu pasti punya lebih banyak daripada orang yang menerima. Dan ketika kita memberi, Bapa di surga kita, Tuhan Yesus akan memberikan pada kita lebih banyak lagi. Ya, kakak punya dua anak di rumah, ya, kecil-kecil. Ketika kakak tuh lihat ada anaknya kakak yang paling besar tuh punya snack gitu kan. Ya, dia itu ada snack kesukaannya. Ya.
dia lihat adiknya, ah adiknya mau gini, sampai mau bertengkar, tapi akhirnya dia kasih, sudah dibagi, kasih buat adiknya. Ketika kakak lihat seperti itu, kakak itu merasa gini, oh iya ya, baik ya. Terus apa? Cepet-cepet kakak langsung pergi ke mart terdekat, ya kan? Mart terdekat dan beli snack itu lagi untuk anaknya kakak. Kakak percaya ketika kalian itu membagi-bagikan sesuatu, memberikan sesuatu untuk orang lain, kalian tidak akan kekurangan. Berkat Tuhan itu tidak pernah hilang dari hidupmu, justru akan semakin ditambah-tambahkan. Dan yang kedua, ya, karunia Roh Kudus kedua yang kita akan fokuskan hari ini adalah karunia untuk menunjukkan kemurahan hati. Ya, apa sih itu? Yaitu karunia Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hatimu ini jadi punya belas kasihan untuk orang lain. Ketika kalian lihat orang lain yang lagi membutuhkan, orang lain yang sedih, orang lain yang sakit, orang lain yang kekurangan, kalian nggak pikir gini, ah aku juga kok, aku juga mungkin lagi sakit, aku juga lagi sedih, aku juga punya masalah. Ah kita sama, jadi nggak perlulah, nggak perlu aku bantu dia, nggak perlulah aku melakukan sesuatu untuk dia. Itu keliru. Ketika kamu punya karunia Roh Kudus, menunjukkan kemurahan, hatimu itu akan dipenuhi oleh belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus lihat banyak orang ya mengikuti dia dari pagi sampai malam, Tuhan Yesus kepikiran, oh iya ya, kasihan mereka itu lapar pasti. Tuhan Yesus kasih mereka makan. Ya. Tuhan Yesus waktu itu lapar enggak? Ya lapar, sama-sama lapar. Tapi Tuhan Yesus prioritaskan untuk mereka, kasih mereka makan. Ya. Tuhan Yesus enggak bilang, kita makan dulu, terus habis itu kita kasih sisanya untuk mereka. Enggak, Tuhan tuh kasih mereka makan. Ya, coba kalian simak cerita berikut ini. Kalian pasti akan lebih mengerti. Ciro, hari ini di sekolah Ciro sedang diadakan lomba lari. Dan hadiah utamanya adalah sebuah bola yang sangat Ciro inginkan. Ciro sangat bersemangat sekali. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Ketika peluit dibunyikan oleh Sera si zebra, Ciro berlari sekencang-kencangnya. Ya, larinya Ciro sangat kencang karena dia sudah berlatih dengan giat selama ini. Dari sekolah, mereka harus berlari melintasi hutan dan kembali lagi ke sekolah. Karena Ciro sangat mengenal hutan ini, sehingga Ciro sangat yakin kalau dia akan memenangkan pertandingan ini. Ketika Ciro sedang melewati hutan bunga, ia melihat Bibo, si lebah. Ia sedang kesulitan untuk memindahkan sebuah sarang lebah yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Ciro bingung, kalau dia ingin memenangkan pertandingan ini, dia tidak boleh berhenti sejenak. Tetapi ayah singa selalu mengingatkan Ciro untuk membantu binatang lain yang kesulitan. Ciro memilih untuk melakukan apa yang ayahnya katakan. Ciro berhenti dan membantu Bibo memindahkan sarang lebah itu. Bibo sangat berterima kasih kepada Ciro. Tentu saja, Ciro akhirnya tidak memenangkan pertandingan lari itu. Tapi, Ciro sangat senang karena hari itu dia sudah menolong Bibo. Dan karena perbuatan Ciro, ayah singa memberinya hadiah. Bola, ya, bola yang sangat dia inginkan. Seru banget ceritanya ya. Ada perlombaan, berlari, wah keren banget. Si Ciro, dia itu ingin sebenarnya untuk menang dan dia bisa menang. Ya, dia bisa banget menang karena dia punya banyak kelebihan dan dia sudah kenal tempatnya. Dia sudah mungkin sudah latihan. Ya bisa banget latihan, tapi kemurahan hatinya, belas kasihan yang ada di dalam hatinya mengalahkan apa? Kemauannya untuk menang. Dia lebih memilih untuk menolong yang lain. Dia lebih memilih untuk membantu yang lain, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, kalian
kakak percaya Tuhan itu akan berikan belas kasihan dalam hidup kalian. Kemudian bukan cuma belas kasihan, oh kasihan. Enggak, tapi tunjukkan kemurahan. Belas kasihannya ditunjukkan dalam perbuatan. Lakukan sesuatu. Sesuatu. Enggak harus kamu memberikan sesuatu yang berbentuk apa. Snack atau uang atau apa. Kalian juga bisa doakan. Tahu enggak doa-doa kalian itu juga adalah sesuatu yang berharga. Doa-doa kalian itu sesuatu yang penting. Doa itu besar kuasanya. Ketika kalian memberi perhatian aja, ajak ngomong, ada apa kamu? Kamu kenapa? Oh, lagi sedih ya? Gak apa-apa ya. Ntar lagi Tuhan pasti tolong. Kamu ngomong begitu aja sama temenmu, sama papamu misalnya, sama mamamu, atau sama siapa aja, itu akan memberikan kayak air gitu kan. Kalau orang lagi kepanasan, kayak dikasih air. Senang sekali. Ketika kita tuh melakukannya, ya, kita itu ketika kita memberi dengan tulus, ketika kita itu menunjukkan kemurahan dengan sukacita, seperti ayat tadi yang kita baca, percayalah Tuhan itu pasti akan menambah-nambahkan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan pasti juga mau memberkati setiap kita. Ya, yuk kakak ajak sekarang kalian untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik, siapa yang mau dipakai Tuhan? Ya, dipakai Tuhan untuk melakukan karunia Roh Kudus yang sudah diberikan dalam hidup. Siapa yang mau coba angkat tangan? Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu dari hidupnya kepada orang lain seperti Tuhan Yesus? Siapa yang mau punya belas kasihan untuk orang-orang di sekitarnya dan menunjukkan kemurahanmu, kemurahan Tuhan ke dalam hidup setiap orang-orang yang membutuhkan sekitar kalian? Kalau kalian mau, angkat tangan kalian. Kakak mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Pakai kami ya Tuhan, pakai setiap kesederhanaan kami, pakai apa yang kami miliki ya Tuhan, pakai tangan-tangan kami, pakai kata-kata kami, pakai hikmat kami yang mungkin gak seberapa, tapi kami mau Tuhan, Tuhan pakai setiap kami untuk menyalurkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan kepada setiap orang-orang di sekitar kami, terutama orang-orang yang membutuhkan. Pakai kami ya Tuhan, jadi berkat di dalam keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, adik kami atau kakak kami, kepada papa mama kami, kepada saudara-saudara sepupu kami, mungkin sama kakek atau nenek kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, jadi berkat, jadi penyalur kasih Tuhan. Supaya setiap mereka juga merasakan bahwa Tuhan itu juga sayang kepada setiap mereka. Tuhan, pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan. Karunia Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami mau praktekkan dalam hal-hal yang simpel, hal-hal yang kecil. Tuhan, kami mau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus, yang memberkati setiap kalian, dan Roh Kudus yang menyertai, yang selalu menjadi penolong, selalu menjadi penghibur di setiap waktu kalian. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, hati yang penuh belas kasihan, hati yang terus mengasihi Tuhan. Terimalah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Amin. God bless you. Hi kids, welcome to activity. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat permainan dari kotak tisu yang berbentuk domba, ya. Dan untuk membuatnya kita memerlukan alat-alat ini. Oke, sudah disiapin? Ini adalah yang paling penting, yaitu kotak tisu. Dan untuk membuatnya kita bungkus dulu kotak tisu ini di kertas kado, ya. Tapi membungkusnya terbalik, jadi posisi yang ada gambarnya di dalam. Lalu kita bungkus, ya. Dan jadilah seperti ini. Oke, dibungkus semuanya. Lalu untuk membuat lubangnya, caranya adalah kalian lubangi bagian yang ada lubangnya, ya. Lalu disobek sedikit, lalu dilipat ke dalam. Ya, ini kertas-kertasnya dilipat ke dalam seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan mulai membuat mata dan sebagainya, anggota tubuh dari dombanya. Yuk, kita akan mulai, yaitu dengan siapkan kertas warna hitam, lalu gunakan penutup ini, penutup dari tisu, kotak tisu, ya, untuk membuat telinganya, ya. Jadi seperti ini, kalian buat dua buah, ya. Kalian gambar, lalu kalian gunting. Ingat ya, ada dua, ya. Jadilah ini. Di sini kakak sudah punya dua. Lalu yang berikutnya kita juga siapin mata. Nah, untuk membuat mata juga sama, kalian ambil kertas warna hitam, ya. Lalu gambar elips bentuk lonjong seperti ini, lebih kurang diameternya lebih kurang adalah 3 cm. Oke? Buat elips, buat dua buah. Lalu di bagian atasnya kalian beri correction pen atau tip X gitu ya. Kalian beri titik 2 untuk matanya. Ya. Kalau sudah, disimpan dulu untuk membuat mulut atau lidahnya ini, ya. Lidahnya juga sama. Buat lonjong seperti ini tapi lebih kecil. Lalu potong menjadi dua. Ya, jadilah lidah dari dombanya. Oke. Kalau sudah, bisa didekor lagi dengan apa? Diberi pipi. Pipinya kalian bisa menggunakan kertas origami warna pink atau warna merah. Lalu buat juga elips kecil. Ya, ini lebih kurang 1,5 cm. Di sini kakak punya dua buah yang sudah kakak siapin. Oke. Ya, kalau sudah, kita akan mulai tempel ke kotak tisunya, ya. Oke, kita akan mulai tempel mata. Di sini. Ini matanya. Oke. Di sini. Lalu lidahnya. Lidahnya seperti ini, ya. Lalu pipi, ini kita tempelkan di samping kanan dan samping kiri bagian bawah. Oke, kalau sudah kita tempelkan telinganya, ya. Ini telinganya tadi yang terbuat dari penutup tisunya, ya. Lalu kita tempelkan di sini. Oke. Kita tempelkan seperti ini, ya, menyamping, ya, supaya kelihatan jatuh apa telinganya. Oke, tempelkan seperti ini. Oke, kalau sudah, ada yang kurang nih, kira-kira apanya, ya. Ya, untuk bagian kepalanya kalian ambil kertas warna putih, ya. Kertas warna putih, lalu gambar bentuk awan. Kita sudah sering sekali, ya, gambar awan. Oke, gambar awan seperti ini.
Lalu kalian gunting ya, diberi double tip di bagian awannya. Oke, seperti ini, dan tempelkan dengan bola-bola kapas ya. Dan tapi di sini perlu di-note nih, untuk menempelkan bola-bola kapasnya kalian enggak perlu sampai seluruhnya, cukup 3/4, cukup segini aja. Karena apa? Bagian bawahnya kita akan tempelkan ke kotak tisu. Ya, nih, lihat. Lihat ke bagian tengah, lalu tempelkan. Oke, sudah jadi nih ya. Oke, lalu gimana nih permainannya? Ya, kalian bisa ambil, bisa menggunakan bola-bola kapas. Atau kalau nggak ada bola-bola kapas, kalian juga bisa menggunakan tisu. Nih ya, caranya adalah ambil beberapa lembar tisu. Nih ya, di sini beberapa lembar tisu. Lalu kalian remas-remas. Oke, diremas-remas. Diremas-remas terus. Sudah, jadi. Oke. Seperti ini. Lalu mainkan. Ya, caranya adalah letakkan polanya, ambil penggaris, atau di sini kakak menggunakan ini aja ya yang sudah rapi nih, lalu mainkan dengan cara memasukkannya ke dalam bola, coba terus sampai masuk. Oke ya, kalian bisa main dengan sama dengan keluarga, and happy Sunday, God bless you. Caca, yuhu. Hai Bubu, aku udah nungguin kamu dari tadi. Nih, aku punya something buat kamu. Wah, apa ini, Ca? Itu mamaku tadi baru pulang, terus mama kasih oleh-oleh ke aku. Terus aku ingat sama Bubu, aku kasih ke Bubu. Wah, kau baik sekali, Ca. Terima kasih ya. Tapi berarti kamu sudah bawa dua bekal dong? Iya, aku bawa bekal sih. Kamu... Ya, padahal aku udah siapin dua buat kamu. Gimana ya? Oh, gimana kalau kita kasih satu itu ke teman kita yang hari ini nggak bawa bekal? Wah, ide bagus tuh, Ca. Ternyata memberi dan menunjukkan kemurahan itu sangat menyenangkan ya. Iya, benar sekali. I want to have the gift of giving and showing mercy. Yuk, sama-sama katakan sekali lagi. I want to have the gift of giving and showing mercy. Teman-teman, ambil bagian yuk dalam giving challenge dengan cara kalian bisa memberi ke orang-orang di sekitar kalian, lalu share cerita kalian ke Eagle Kids GMS. Iya, aku juga mau ikut. Aku mau kasih ke Pak Bono security di sekolah kita. Kalau aku mau kasih ke Bobina di cleaning service. Oh, oke. Yeay, seru sekali ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang karunia memimpin dan melayani. Kalau minggu ini kita belajar tentang memberi dan menunjukkan kemurahan. Kira-kira minggu depan apa ya? Penasaran? Yuk jangan lewatkan Eagle Kids Online Service minggu depan. See you!